Kode teknis OBD2, deskripsi teknis komunikasi yang hilang dengan modul Yaurate Sensor (YRS), apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan. Kode ini berarti bahwa modul yaw rate sensor, YRS, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network atau sederhananya, CAN bus. Tanpa bus CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, modul YRS bertanggung jawab untuk menjaga agar ban dan kendaraan tidak kehilangan kendali pada gilirannya di trotoar basah atau selama berkendara yang agresif. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi. Gejala, gejala kode mesin U0123 dapat meliputi lampu indikator kerusakan MIL pada, lampu indikator ABS menyala, lampu indikator TRAC menyala tergantung pabrikan ESP, ESC lampu indikator menyala tergantung produsen, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka power atau ground ke modul YRS, paling umum, buka di sirkuit CAN bus plus, buka di sirkuit bus CAN, pendek untuk daya di sirkuit bus CAN, pendek ke tanah di salah satu sirkuit bus CAN, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB, untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda ambil dari modul lain adalah U0123, cobalah mengakses modul YRS. Jika Anda dapat mengakses kode dari modul YRS, maka kode U0123 adalah kode intermiten atau memori. Jika tidak dapat mengakses kode untuk modul YRS, maka kode U0123 yang diatur oleh modul lain aktif dan masalahnya ada di sana sekarang. Kegagalan yang paling umum adalah kehilangan daya atau tanah, periksa semua sekering yang menghidupkan modul YRS pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk modul YRS, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang. Jika Anda harus melepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung. Jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0123 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul YRS, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka sekering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi bus C pada kendaraan khusus Anda, yang terpenting adalah konektor modul YRS, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul kontrol YRS, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal bagian low logam di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi. Gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik jika diperlukan pembersihan terminal. Biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan. Sebelum menghubungkan kembali konektor ke modul YRS, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan. Anda harus memiliki akses ke voltmeter digital, DVOM. Pastikan Anda memiliki daya dan ground di modul YRS. Dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana sumber daya utama dan dasar masuk ke modul YRS, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan modul YRS masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai, yang masuk ke konektor modul YRS dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi. Jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya. Selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi. Temukan sirkuit Ken C plus atau HSCAN plus dan Ken C atau HSCAN. Sirkuit dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik. Sambungkan ujung merah ke Ken C plus dengan kunci aktif. Mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi. Selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C. Anda akan melihat sekitar 2,4 volt. Dan sedikit berfluktuasi, pabrikan lain menunjukkan Kenche sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin kion yang fluktuatif. Periksa spesifikasi untuk pabrik Anda jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0123, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih karena ini akan menunjukkan modul YRS yang gagal. Sebagian besar modul YRS ini harus diprogram atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.